Si jago merah lagi-lagi mengamuk nih. Kali ini rumah Suseno warga Sungai Kapas Kecamatan Bangko Barat ludes terbakar pada Kamis sore. Api diduga berasal dari tabung gas yang bocor nih. Nih supaya hati-hati kalau meninggalkan rumah ataupun di rumah, kita harus tetap waspada lur. Jangan sampai kejadian kayak gini. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kamis sore, warga desa Sungai Kapas dihebohkan dengan kepulan asap tebal yang berasal dari rumah Suseno. Warga pun langsung berteriak memberitahukan kepada pemilik rumah yang saat itu sedang bekerja di bengkel yang di depan rumah korban. Sontak Suseno beserta istri langsung menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang seadanya. Pasalnya api sudah membesar, warga berupaya memadamkan api, namun api sudah membesar. Setelah mobil pemadam kebakaran, akhirnya api bisa dipadamkan dan tidak sempat menjalar ke rumah lainnya. Menurut Suseno, kebakaran ini berasal dari dapurnya, di mana sebelumnya istrinya masak di dapur tersebut. Kemungkinan tabung gas bocor dan itulah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Itu dipengengkan dari dapur, soalnya ibu kan habis masak. Ibu sendiri orang pas di depan semua. Oh, habis masak, lupa matikan kompor ya? Kemungkinan ya, tapi kata ibunya udah dimatikan, tapi kok nggak mungkin kalau nggak. Soalnya api dari belakang udah besar banget. Nggak tertolong ya, lagi. Iya, mau masuk rumah tuh nggak. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.